Sementara itu, satu dari dua harimau yang lepas di Sinkazu, Singkawang terpantau mendekati kandangnya dini hari tadi. Harimau Benggala berwarna putih ini ditemukan oleh tim pencari tengah berada di area luar kandang macan tutul. Kemunculan harimau ini terlihat saat tim gabungan berupaya untuk memancing kembali harimau ke dalam kandangnya menggunakan umpan ayam. Proses ini berlangsung dramatis, apalagi kondisi di sekitar lokasi pun sedang turun hujan. Kita tutup dulu, dan juga nanti kita akan koordinasikan dengan area sekitar kita, seperti warga-warga sekitar juga sudah kita informasikan juga, agar untuk selalu waspada, dan untuk sementara ini, malam ini jangan ada keluar dulu lah. Kemudian juga kita koordinasi dengan tempat wisata yang sebelah kita, agar selalu waspada juga gitu. Kok malah dilepas sih? Ayo.